Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara copy paste di laptop atau komputer. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini ada beberapa cara copy paste yang akan saya bagikan. Pertama, di sini saya akan copy paste artikel di laptop. Nah, kita cari artikelnya terlebih dahulu. Misalnya ini. Nah, untuk mengcopy atau menyalin artikel yang ada di website, silakan kalian klik kiri dan tekan lama dan pilih teks mana yang ingin dicopy. Nah, seperti ini. Oke. Sebagai contoh di sini saya akan salin yang ini saja, sedikit saja. Setelah blok teks seperti ini, silahkan klik kanan pada teks yang diblok, kemudian klik pada copy. Nah, kemudian di sini sebagai contoh saya paste di notepad, klik kanan pada ruang, kemudian klik paste. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mengcopy link artikel yang ada di situs, misalnya jika teman kalian minta bagi link, kalian lihat di sini di bagian address bar ini adalah link artikel di website. Silakan kalian blok seperti ini, kemudian klik kanan lalu pilih copy. Nah, jika kalian ingin tanpa menggunakan mouse atau pakai keyboard saja, silahkan tekan kombinasi tombol CTRL dengan huruf C. Nah, kemudian untuk paste dengan keyboard, silahkan tekan tombol CTRL dengan huruf V seperti ini. Berikutnya, jika kalian ingin copy paste file yang ada di laptop, silahkan kalian buka file explorer, kemudian cari di mana kalian menyimpan file yang ingin di copy. Nah, misalnya di sini saya akan mengcopy lagu. Kalian bisa copy dan paste lagu, foto, video, dokumen, dan file lainnya yang ada di laptop. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin copy satu lagu saja, silahkan pilih lagunya seperti ini, kemudian klik kanan lalu pilih copy. Kalian juga bisa gunakan kombinasi huruf di keyboard seperti tadi. Nah, jika ingin menandai beberapa lagu atau semua file yang ada di folder ini, silahkan kalian tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian silahkan klik beberapa file yang ingin di copy seperti ini. Jika kalian ingin mengcopy semua file yang ada di folder ini, kalian bisa tekan tombol CTRL dengan huruf A yang ada di keyboard seperti ini, atau kalian copy saja foldernya ini. Nah, seperti ini. Copy. Kemudian di sini misalnya saya akan paste di folder baru. Di sini, kemudian klik kanan pada ruang, kemudian pilih paste atau tekan tombol CTRL kombinasi dengan huruf V. Jadi tadi file lagunya ada di sini, kemudian saya salin atau copy ke sini. Berikutnya, jika kalian ingin copy paste di aplikasi Microsoft Word, misalnya saya buka ini. Nah, caranya gampang sekali. Jika kalian ingin copy bagian sini, silahkan diklik seperti ini ya. Klik, tahan, dan geser teks mana yang ingin dicopy. Nah, misalnya sampai sini saja, kemudian lepaskan klik kalian, dan kemudian klik kanan, lalu di sini silahkan klik copy. Nah, misalnya di sini saya akan paste ke dokumen baru.
Caranya, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, di sini kalian bisa pilih mode model pastenya, terserah kalian. Nah, text only ini. Nah, pilih text only seperti ini. Nah, selain klik kanan menggunakan mouse, kalian bisa lihat di bagian sini ada paste. Nah, klik saja sini untuk paste, atau menggunakan keyboard juga bisa dengan kombinasi tombol CTRL dengan huruf V. Lalu jika ingin copy atau salin teks dari teks PDF ke Word, caranya juga gampang. Sebagai contoh, di sini saya buka file PDF-nya. Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi pembuka file PDF di laptop atau komputer, kalian bisa tonton video yang saya rekomendasikan di atas. Nah, misalnya di sini saya akan copy beberapa teks saja. Silahkan copy seperti ini. Caranya sama, yaitu silahkan tekan lama pada bagian yang ingin di copy dan jangan dilepaskan dulu. Silahkan kalian geserkan mouse dan pilih teks mana yang ingin disalin, misalnya sampai sini. Kemudian lepaskan klik pada mouse, lalu silahkan klik kanan, kemudian pilih copy. Nah, sekarang kita paste di Word. Caranya sama seperti yang tadi ya, klik kanan, paste. Oke, itu saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.